kita mungkin gerakannya agak lebih muda mudi nih, lebih kekinian gitu. Dengan jualan gerak, terus penyebaran harapannya juga kemarin sempat lewat film, ada konser, lewat social media, teman-teman artis bantu, event, fashion show, dan lain sebagainya gitu. Itu supaya mengenai anak muda gitu. Anak muda ini kan bibit gitu, anak muda tua tuh udah pada sadar kan? Kita gue juga udah sadar gitu kan. Sekarang ini kita udah masa-masa panggilan nih, jadi cari media, tapi kayak ada hal-hal yang ingin kita lakukan ya untuk ya gimana ya, tobat kan ya, bagaimana ya, tobat masa lalu. Semua manusia nggak ada yang suci kalau mungkin siapapun itu mau lama juga ya gitu. Ada namanya ingin kita masa tobat ya, masa dewasa, masa berjuang, ingin menjadi orang yang lebih baik gitu. Jadi kita udah nggak perlu diajar-ajarin begini, yang perlu adalah anak-anak muda. Jadi ya kita gerakannya kalau mau kenain anak muda ya harus anak muda, nggak bisa yang orang-orang formalitas gitu. Jadi Shalom sendiri gimana sih? Shalom sering ikut sih kegiatan Gelang Harapan ini, pernah berjualan juga di booth, ikut tur kemana-mana, ke bangsal-bangsal rumah sakit, ke rumah singgah juga pernah itu untuk melihat. Kamu beruntung sekali lihat teman-teman juga yang lainnya. Ngajarinnya seperti anak pintar kok bisa berpikir sendiri, ketika dia melihat suatu keadaan, dia menilai keadaan dia, dia bisa bereaksi. Tapi kalau tidak dilihat, diberi lihat keadaan yang lain, dia juga tidak bisa berpikir dan bereaksi terhadap keadaan yang lain. Jadi harus dikasih lihat banyak permasalahan yang ada di dunia ini, apalagi nanti begitu dia selesai kuliah nih, misalnya atau calon dan London Alpec selesai sekolah, kemudian bekerja atau bersosialisasi, itu juga udah siap tahu bagaimana harus berpikir dan saling menolong, saling membantu. Dia juga manusia, manusia kan sosial gitu, jadi memang harus berinteraksi dan harus dan saling membutuhkan gitu, harus saling bahu-bahu dan tolong-menolong. Zaman kayaknya udah agak sedikit menjauhkan kita dari itu ya. Dulu kan kita sore-sore keluar main karet, main masing-masing bareng, itu ada interaksi seperti itu. Sekarang tuh juga udah gak ada ya. Mudah-mudahan lah dengan gerakan-gerakan kayak gini, yang gak cuma dari saya dan tapi dari teman-teman lainnya, dengan kemodernan zaman kita tetap ingat gitu kalau kita manusia gitu, sepatutnya dan selayaknya saling terhadap sesama manusia.